Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ya, pada hari ini hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 ini saya sedang berada di Budi Seri ya, tepatnya ini di depan Masjid Al Munawar. Pada hari ini saya akan pergi ke Cilimus Kuningan ya, dan saya akan mencoba armada dari PO Aladin ya, PO yang legendaris dari kota Ciamis. Ya, ini jam 8 lebih 42 ya, kurang lebih jam 9-an biasanya melintas di kota Budi Seri ya, dengan tujuan Tasik Semarang ya. Nanti saya akan turun di Cilimus. Bagaimana keseruan trip pada kali ini, simak videonya sampai selesai. Oke, terima kasih. Ini jam 9 lebih 7 ya. Ini bisnya sudah datang di sana yang akan saya naikin. Ini adalah armadanya. Yuk, kita langsung naik saja. Nyalira. Nyalira. Yuk, siap. Ini kan juga. Saya sudah naik di bisnya ini. Sudah ada beberapa penumpang yang naik dari Tasik. Ada mah duika berbes kan tebih tengeng. Mereka raka. Aya di caket Cilimus orang teh. Biasa mah di Semarang hayang lamangan ah. Waktu seung. Heeh. Rasanya ya, jadi tidak usah takut kegerahan ini. Seatnya ini lumayan lega ya, ada space seat 22. Pasar Galuh Kawali. Terminal Kawali. Taman Surawisesa Kawali. Mon,
terus. Komino Raja. Ini ke sana itu ke Panjalu. Ini ke Cirebon. Ada yang naik ya di sini. Menaikkan penumpang di Windu Raja. Hayawang. Ke sana itu ke Raja Desa. Ini ada juga yang naik. Di depan juga ada yang naik ini. Pansi penumpangnya sudah 60% dari total 29 seat. Oh, saya jalan lain namanya. Iya. Alhamdulillah. Kabar sama pungkur mah. Suasana lemes. Iya. Jadi ya parah.
lewat jalur sini itu harus yang udah biasa ya. Kalau yang belum biasa biasanya mual atau pusing. Di sini tempat rest area bus pariwisata ya, tapi sekarang ada acara. SMA Panawangan.
Cawang. Kapan? Sudah mendekati perbatasan antara Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Majalengka. Gambul Majalengka. Ada juga yang naik nih dari Cikicing. Sana itu ke Majalengka ya, ke Cipali. Sini ke Kuningan atau Cirebon. Pasar Majalengka. Pasar Cikicing.
udah sampai di Pasar Dharma Kuningan. Kota Kuningan ini yang biasanya dilintasi AKP itu ke kiri ya. Sepak bola Gunung Keling.
Ready. Sudah mendekati tujuan saya, sudah di area Cilimus. Sebentar lagi sampai. Bandung Kuningan full seat ya. Ini kondisi di dalam bisnya ya. Ini tersedia juga kantong kresek untuk tadi yang lewat jalur sebelum Cikijing. Jadi belum, kalau yang belum terbiasa biasanya pusing atau mual. Ini kresek tersedia. Depan. Kiri. Ya, saya sudah sampai di Cilimus ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Kang Kancil dan driver. Untuk video kali ini cukup sampai sekian. Ini saya sudah sampai di Patu Ikan sana. Ya, untuk video ini cukup sampai sekian. Jangan lupa tinggal jejak like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.